Senin 16 Januari 2023, Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Adni, putra seorang ulama Timur Tengah terkemuka, Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyur, bersama Syekh Sameh Al-Kuhali, bersilaturahmi ke gedung DPP Robidoh Alawiyah. Dimulai dengan mengunjungi Maktab Daimi, yaitu lembaga yang berwenang mengurusi nasab para habaib di Indonesia. Ali Abu Talib, Muhammad Alawi, Ahmad Beliau juga mendaftarkan nasab beliau di tempat tersebut. Kemudian dilanjut ke Studio Nabawi TV untuk syuting wawancara eksklusif yang dipandu oleh Habib Hasan bin Ali Al-Kaf. Nabawi TV melaporkan.